Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hasto Astama Official Channel. Oke, terima kasih yang sudah mampir, yang sudah subscribe. Oke ya, silakan pantengin aja channel YouTube saya. Nanti saya akan kasih giveaway. Oh, hey. Giveaway-nya enggak tanggung-tanggung ya. Harus 1 unit alat cucuk ikan 1 kilo ya. Makanya terus pantengin channel YouTube saya ya, pokoknya tunggu aja nanti, pokoknya ada pengumumannya. Nanti saya cap ya yang beruntung, semoga alatnya berfungsi ya. 1 kg nanti saya buat spesial ya, yang khusus giveaway nanti mungkin saya bikin khusus spesial dari tampilannya, dari semuanya khusus. Monggo-monggo yang mau lanjut subscribe silakan, terus pantengin channel YouTube saya karena sekaligus ini sebagai uji kualitas. Oke ya, ini mau tes 1,5 kg. Ini alatnya Mas Purwanto ya, Mas Pur ini ya alatnya ya, Mas Purwanto silakan untuk disimak. Ini 1,5 kg, nah, ada keterangannya, jaring kiri untuk sero kiri, 24 volt untuk 2 aki, 12 volt 1 aki. Ini 12 volt bisa pakai 24 volt ya, yang penting 1 aki udah sisa kemarin ya. Kalau udah agak drop dikit pakai sini 24 volt ekstrim kuat ya, kecemen kuat nih ya. Jadi habisin 24 volt di sini ya, jangan di sini ya, di sini. Besi kanan untuk besi kanan positif. Dan ini seklar ya. Seklar itu sudah seklar. Dari aki positif langsung ke seklar di sini ya. Besi kanannya dari sini. Besi kanannya ambil dari ini ya. Setelannya seperti ini. Nah, pokoknya kalau mau tekanan tinggi atas setel kencang, bawah mengikuti ya. Atur aja kencangnya dikit-dikit ya. Karena ini tinggal putar-putar aja, maka harus diperhatikan tidak langsung sekencang-kencangnya ya. Nanti pelatinannya ini gosong, tapi tenang aja, gosongnya ini tidak akan membara, tidak akan merah membara, ini panas karena ini titik didihnya tinggi sekali ya, sampai merah itu berarti ini panas sekali, itu tegangannya 1000 mantang terus baru bisa panas merah ya. Tes 12 volt dulu ya, silakan disimak. Yang belum terkirim harap sabar, yang udah terkirim silakan info ke saya. Ini 12 volt. Satu setengah kilo. Ini pakai aki 10 ampere ya. Mau pakai aki mobil nggak masalah ya. Tenaganya 12 voltnya kuat juga ya. 200. Kencengin dikit ya. Ini lampu 200 ya. 200 ini mas ya, spoolnya posisinya ya mas ini. Nah, ini mepet, ini kurang lebih 2 milian ya. Yang penting tidak nempel ke tangkai ya, saya sarankan. Kalau untuk ikan nila saya sarankan 24 volt ya, dan nila itu butuh volt tinggi ya. Nah, ampere juga kuat, kalaupun primeran dia tetap 24 volt ya. Ini kalau mau 36 volt bisa, tapi tunggu satu lagi udah loyo lah ya. Tuh 200 nya udah kuat nih, deglek 200 nya. Kita tes di 1000 ya, kuatnya nih, nyalanya seberapa. Kita mau paksakan alat ini ya. Nah, ini kisarannya 25% di 1000. Kita udah 12 volt berfungsi, kita langsung 24 volt ya. Ini main eventnya 24 volt ya, jadi Anda nggak usah sungkan-sungkan ngajar sini ya, pada 24 volt ya. Kita siapin dulu akinya ya, kita copot dulu ini. Ini 12 volt kita copot ya. Nah, ini aki 24 volt seri ya, positif negatif. Yang ini saya sarankan kalau mau 24 volt, ini 12 volt nanti ya, tunggu satu aki udah drop. Kalau enggak, ini kemarin udah 24 volt nih,
Sekarang mau di 12 volt, boleh. Tapi lihat dulu apinya besar enggak. Kalau baterainya besar, berarti tunggu dulu, jangan langsung masih main di 24 volt dulu. Ini 24 volt. Tes ya, kita tes dulu. 1000-nya udah 50%. Kita naikin ya. Naikin ini atas ya, Mas. Yang penting atas kencengin dulu atas nih. Kencang, nanti ditahan pakai karet biar dia nggak mundur ya, nanti dia kencang terus ya. Kita tes ya. Waduh, itu 50% lebih Mas, silahkan ya. Ini masih bisa dikencengin lagi di atas ya. Nih lihat ya, tuh atas ya, di atas masih bisa naik lagi, jangan khawatir. Tuh 1000, kita mainkan 1200 kayak apa nih. Tuh 1200 nya panas ya, kita masih kisaran berapa persen ya, 30%. Nah itu 1200 nya segitu ya Mas. Nah ini 1500 ya. Tuh, kita kencengin bawahnya. Oke, masih di 1500 ya. Seribunya 1500, 1000, 1200. Jadi alat ini berfungsi dengan baik ya, silakan manfaatkan sebaik mungkin. Oh iya, kita mau tes 36 volt. Oh artinya satunya belum siap ya, nanti kalau siap nanti ada yang 36 volt dan 48 volt, tunggu aki ya, karena akinya masih kurang ya. Jadi yang penting anak atas setel kencang dulu, bawah nanti kencang. Kalau api platinanya udah besar, berarti itu udah kekencangannya nih, tangkainya ini udah kaku sekali ya, udah stop. Itu 1200 men, 1000 nya itu nih. Ini ada lampu 500 dan 200, kita paksakan alat ini, kita paksakan, jadi Anda biar paham kemampuan alat ini. Itu 1500, tambahin lagi 1200, nyala nggak nih, seberapa besar nyalanya ya.
Nah ini lalu 1000 nyala semua, itu nyalanya sedang ya, nggak terlalu kuat ya. Ya. Oh, ini seribunya dulu. Jadi ini kenapa ini dibuat video seperti ini, yaitu supaya tahu batas kemampuan alat ini. Ini 1200 ya. 1500 ya. Ini 1500. Patinanya masih kalem ya, patinanya kalem ya, getarannya kalem ya, nggak terlalu apa namanya besar apinya. Wah, 1000-nya nih 60% lebih ini, hampir 80% men. Tuh, kalau seperti ini, kalau Anda ngejar ikan nila standar air sepinggang, saya jamin pasti kena ya. Mau 3 jarian saya jamin pasti kena. 4 jarian pun insya Allah kena ya. Ya, ini buat Mas Pur, selamat, alatnya udah jadi ya Mas. Ini alatnya, tinggal tunggu aja. Bagi yang belum berkirim, harap sabar. Masa tunggu banyaknya permintaan ya. Untuk alat yang 1,5 kilo nanti ada di link deskripsi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.